Membuat bola anti pecah dari plastik bekas. Berikut ini, Tobikin akan memberikan tutorial membuat bola anti pecah. Pertama, kita siapkan plastik bekas dan tali rafia. Lalu tahap kedua, plastik bekas kita kumpulkan dan bulatkan menjadi satu. Lalu masukkan ke dalam salah satu plastik yang menurut kita paling bagus. Lalu kita tekan agar bulatannya rapi dan kompak. Tahap ketiga, kita ambil tali, membuat ikatan dengan garis belahan seperti garis busur bola bumi secara sejajar dan menyimpit pada titik pangkal dan titik ujung atau titik utara selatan pada bola bumi. Tahap keempat, buat ikatan tali dengan garis melintang dan memotong ikatan bujur tadi. Setiap ikatan melintang harus disimpulkan pada ikatan bujur. Sambil ikat, kita tekan dan press agar bola plastik tetap kompak dan keras. Anyaman antara tali harus dijaga sebisa mungkin agar simetris dan sama besar. Carik ikatan yang satu dengan yang lainnya. Ikatan melintang tegak lurus dengan ikatan bujur mengecil pada kedua titik pangkal dan ujung, atau dalam bola bumi kita sebut utara dan selatan. Nah, inilah hasilnya pola anti pecah dari plastik bekas. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi sobat Tobikiner. Dan jangan lupa subscribe tutorial tobikin.co. Sekian dan terima kasih.